Halo, datang bersama saya, Sanggeli Vlog. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang cara menghitung berat badan ideal. Apakah kita mengetahui berat badan ideal kita sangat menguntungkan atau sangat penting? Ya, sangat penting. Karena apabila kita kelebihan berat badan, kita tahu bahwa resikonya yang terjadi bisa terkena penyakit jantung, penyakit diabetes tipe 2, penyakit kanker, dan lain-lain. Lalu, apabila kita kekurangan berat badan, kita bisa berisiko terkena penyakit osteoporosis. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, menggunakan metode kalkulator BMI atau Body Mass Index. Yang kedua, menggunakan metode Paul Brasco. Berikut penjelasannya. Cara pertama, menghitung berat badan dengan kalkulator BMI. Apa itu BMI? BMI merupakan kepanjangan dari Body Mass Index. BMI merupakan perhitungan kalkulasi berdasarkan tinggi dan berat badan Anda, yang kemudian dihitung dan diketahui apakah berat badan Anda ideal atau masuk kategori kurus atau gemuk. Namun, cara penghitungan berat badan ideal dengan menggunakan kalkulator BMI ini sedikit menyesatkan bagi atlet atau olahragawan. Hal ini dikarenakan berat badan berasal dari massa otot, jadi bisa saja BMI menunjukkan kegemukan, padahal tidak. Cara menghitung berat badan dengan menggunakan kalkulator BMI dapat dimulai pada umur 20 tahun. Perhitungan untuk di bawah 20 tahun berbeda. Angka BMI yang normal berkisar antara 18,5 sampai 25. Ketika angka BMI Anda terletak di atas 25, Anda memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap penyakit-penyakit jantung, osteoartritis, kanker, dan diabetes level 2. Dan jika angka BMI berada di bawah 18, Anda berisiko tinggi terhadap osteoporosis. Cara menghitung berat badan menggunakan metode BMI. Rumusnya ialah berat badan per kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Contoh, misalkan berat badan Anda 47 kg dengan tinggi 1,6 meter. Maka berat badan ideal Anda ialah 47 dibagi 1,63 kuadrat sama dengan 17,8. Jadi berat tubuh ideal Anda 17,8. Lalu kemudian kita lihat pada indeks tabel berikut, termasuk manakah indeks 17,8 ini. Indeks ini terdapat di underweight, berarti berat Anda kurang. Cara kedua, menghitung berat badan dengan menggunakan rumus Brusca. Rumus Brusca terbagi menjadi dua, untuk perempuan dan laki-laki. Berikut penjelasannya. Untuk laki-laki, tinggi badan cm dikurangi 100 dikurangi tinggi badan, kurangi 100 dikali 10%. Sedangkan untuk wanita, tinggi badan dikurangi 100 dikurangi tinggi badan dikurangi 100 dikali 15%. Misalkan jika Anda seorang pria dengan tinggi badan 172, maka berat badan ideal Anda menggunakan rumus Brusca ialah 172 dikurangi 100 dikurangi 172 kurangi 100 dikali 10%. Sama dengan 72 kurangi 7,2, hasilnya 64,8 kg. Berarti berat badan ideal Anda 64,8 kg. Nah, setelah Anda mengetahui cara menghitung berat badan ideal Anda, Anda bisa mengatur pola kehidupan Anda. Anda bisa berhidup sehat, atau mungkin Anda menambahkan diet dan olahraga. Yang penting, Anda harus konsultasikan dulu dengan dokter Anda. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.